sebanyak 8.131 KPM dari Kapanewon Pelayan yang tersebar di 13 kelurahan kembali menerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap 3 bulan November tahun 2023 dan bantuan diserahkan di setiap masing-masing balai desa. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta menyerahkan secara simbolis kepada penerima yang dilaksanakan di 13 kelurahan di Kapanewon Pelayan. Dalam kesempatan ini, Bupati memaparkan penyaluran bantuan ini bersumber dari pemerintah pusat sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Kapanewon Pelayan sendiri mendapatkan alokasi bantuan sebanyak 8.131 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan rincian Kelurahan Logandeng 750 KPM, Kelurahan Bandung 404 KPM, Kelurahan Gading 567 KPM, Kelurahan Leri 333 KPM, Kelurahan Getas 957 KPM, Kelurahan Banyusoco 1004 KPM, Kelurahan Bleberan 883 KPM, Kelurahan Tengok 389 KPM, Kelurahan Ngunut 317 KPM, Kelurahan Ngawu 463 KPM, Kelurahan Pelayan 521 KPM, dan Kelurahan Pelembutan sebanyak 730 KPM. Wito Rejo, salah satu warga Pelayan penerima bantuan pun mengaku sangat senang dan merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan. Selain itu, pemberian bantuan kali ini juga mengalami sedikit perubahan dengan bertambahnya jumlah penerima secara merata di setiap kelurahan di Kapanewon Pelayan. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 131 KPM, dari data semula 8.000 penerima menjadi 8.131 penerima di Kapanewon Pelayan. Demikian, Deksi Narga TV mengabarkan.